giliran lo tuh udah lewat. Karena lo udah ditolak sama Wulan. Kalau besok gue ngumumin Wulan jadi cewek gue, gue minta lo untuk mundur. Masuk gak ya? Ada gak ya kadonya? Permintaan gue yang kemarin. Aduh, ternyata si Ayang romantis banget ya. Menyumbang. Ya teman, dia man belum apa-apa udah manggil gue Ayang. Aduh, deg-degan banget gue nih, deg-degan banget. Lo dengerin jantung gue. Dangdutan. Ada suara Dido Roma di dalamnya. Hai. Tapi lo gak lupa cantumin nama lo kan di hadiah yang lo kasih? Ya ngapain kan biar surprise. Kok gitu sih, Bob? Kalau nanti dia kira itu dari orang lain gimana? Iya, kan gue udah kasih kode-kode keras ke dia. Pasti tau lah. Misalnya? Ah iyalah, kalau gue jelasin panjang, lama. Bisa sampai lebaran kuda. Lagi juga gue kalau jelasin ke lu, lu gak bakal ngerti. Emang lu pernah pacaran apa? Lu pernah? Enggak sih. Pokoknya lo harus nonton itu film, bagus banget, recommended deh. Ini gue lagi lihat sih. Eh, bang. Apaan? By the way, lo sama Wulan gimana? Iya nih, kayaknya gue lihat sekarang lo ada makrak dah. Makrak apaan? Makrak jidat lo. Eh, gue ini lagi nyusun strategi, supaya gue gak salah langkah. Itu. Gimana cuy? Iya, bos. Iya, bu. Kamu ketua kelas kan? Bisa bantu saya kan? Tolong bagikan teman-teman sekelas kamu dalam kelompok. Satu kelompok, dua orang. Kamu ketik nama yang sudah kamu susun dan kamu print di ruang tata usaha. Kemudian kamu berikan kepada ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa. Ibu tunggu ya. Makasih, Bu. Yes! Oh, yes! Yes! Dih, ini anak kayaknya kesurupan, men. Lu lihat aja nih, dikasih tugas tapi ngiasnya. Kayak dikasih duit. Eh, kok lu seneng sih? Wah, lu berdua gak ngerti sih. Eh, ini tuh pas banget momen yang paling gua tunggu. Ini cocok banget sama strategi gua. Maksud lu apaan sih? Strategi apaan? Iya, gua gak ngerti. Ya, berdua nih otaknya lemot emang. Apaan? Eh, lu denger kan tadi Bu Guru bilang apa? Gua disuruh bagi kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari dua orang. Kan gak mungkin gua satu kelompok sama lu. Oh, iya. Oh, iya. Gue ngerti maksudnya apa. Gue ngerti. Pasti sih itu. Wulan. Yoi. Oke gak? Oke, slow man. Pasti gue bantuin. Lan, kita sekelompok ya? Iya nih. Pulang sekolah kita ke mall yuk, sekalian cari bahan buat tugas kelompok kita. Jangan pulang sekolah deh, soalnya gue harus ngelesin anak sebelah IPA 2 dulu. Gimana kalau sore? Kita langsung ketemuan aja di mall. Oke, mall Atri ya. Ternyata Susan itu galak sekali. Coba kau lihat. Waduh, baru kencet pertama semerah-merah dia. Ini gigi tongkat lo. Nih, aduh. Lo orang lagi masuk angin beneran ya malah dibully. Malat lo. Yelah, malah kualat itu kalau kita sama Susan, Mai. Gue juga mau. Kacau. Orang ada. Susan? Teman-temannya kalau kata nenek moyang kita mah nih ya, kalau udah kayak gini situasinya mendingan kita cabut lah, mendingan lah. Cabut lah. Kenapa? Man, kita ke mall ya nanti sore. Mau mall? Aduh, gimana ya? Aduh, gua nggak bisa. Kenapa?
Gini, San. Bukannya gue mau kurang ajar sama lo. Tapi kayaknya kita gak cocok. Lo ketinggian buat gue. Gue duluan deh. Males lah pokoknya nyatet-nyatet kayak gitu, aduh. Apalagi gue, men. Males banget gue. Lu jangan males-males lu. Bantuin PR gue. Ya. Guys, guys. Tos dulu dong kita, tos dulu. Ini buat Devon, karena dia mau ngedet sama WULAN alias Wulan. Woi, men. Gini, Pon. Pokoknya kalau ada orang yang ganggu hubungan lo sama Wulan, gua sikat! Sadas. Guys, ya gua sih orangnya penuh perhitungan ya. Gua gak mau lah nasib gua tuh sama kayak orang yang ada di belakang kita itu loh, yang udah ditolak sama Wulan. Gua sih malu banget, men. Apa, Bari? Maksud lu apaan? Maksud gua, giliran lo tuh udah lewat karena lo udah ditolak sama Wulan. Kalau besok gua ngomongin Wulan jadi cewek gua minta lo untuk mundur. Oh iya, buat lo, Roman Picisan, kalau Wulan udah jadi cewek gua minta lo cari guru les matematik yang lain biar lo gak modusin Wulan mulu. Ngerti? Lo berdua percaya gak sih masa dia ngomong kayak gitu? Dia nampak gue aja mulu. Kok si Roman bisa berubah gitu ya? Dia bisa berubah pikiran dalam satu hari. Iya. Jangan-jangan ada yang pengaruhin tuh si Roman. Dugaan gue sih pasti si Wulan yang bea aja itu. Karena dia lagi jadi bidadari, idolanya cowok-cowok di sekolah kita. Samuel suka sama dia. Devon juga suka sama dia. Gak menutup kemungkinan kalau Roman juga suka sama dia. Bisa jadi, San. Soalnya gue dengar-dengar nih ya, si Wulan tuh lagi jadi guru lesnya matematika Roman di perpustakaan 3 kali seminggu. Guru les? Seriusan lo?